Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la utwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yamiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Hari ini seharusnya kita membahas tentang hadis Lu'lu' wal Marjan, tetapi saya ingin kita membicarakan hal yang lain. InsyaAllah pada bulan depan kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, kalau kita ingin mengaitkan ya, seperti pembahasan kita terakhir kemarin waktu akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan kita membahas tentang takwa, tentang ketakwaan. Dan sesudah Ramadan harapannya adalah bahwa ketakwaan itu telah menjadi satu karakter. Maka apa yang kemudian Allah inginkan sesudah ketakwaan? Apakah memang ketakwaan itu tujuan akhir? Ataukah dia sebetulnya suatu modal untuk sebuah perintah yang lain? Jemaah sekalian, untuk memahami itu, ada baiknya kita mencoba membandingkan dengan apa yang Allah terangkan di akhir surat Al-Baqarah. Di akhir surat Al-Baqarah yaitu firman Allah yang berisi tentang doa. Dan diawali dengan pembicaraan tentang masalah hisab, yaitu ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Yang menarik di ujung ayat ini adalah dari semua pembicaraan sebelumnya, itu ternyata endingnya apa? Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Engkau adalah wali kami, ya Allah. Engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah tambatan hati kami. Ikatan kesetiaan kami, loyalitas kami adalah kepadamu.
Demikian pula engkau. Jadi ketika kita menyebut Allah itu maulana, maula itu dari kata wali, yang artinya hubungan timbal balik kesetiaan. Orang-orang beriman memberikan kesetiaan, loyalitas, dan hubungan batin yang sangat kuat antara dirinya dengan Allah. Memberikan. Maka Allah pun demikian. Allah pun memberikan kesetiaannya kepada orang beriman. Apa janji kesetiaan Allah kepada orang beriman? Janji kesetiaan Allah kepada orang beriman apa, Pak? Janji pasti apa? Janji orang beriman tidak akan dibiarkan, tetapi orang beriman akan ditolong oleh Allah. Orang beriman akan dijauhkan dari azabnya Allah. Orang beriman akan diberikan surganya Allah. Itu kan janji. Janji sebagai bukti kesetiaan Allah kepada orang beriman. Jadi saya jadi teringat dengan pernyataan salah seorang pejabat yang menangani masalah ya urusan radikalisme dan sebagainya. Dia bilang begini, apa yang dilakukan oleh Singapura itu layak menjadi pelajaran buat kita. Bahwa mereka sangat peka terhadap orang yang diindikasikan punya pikiran radikal sudah ditangkal sebelum masuk tanahnya. Artinya Indonesia harusnya apa? Meniru seperti itu. Di antara cirinya kata dia adalah mempopulerkan tema wala wal bara. Wah, ini serangannya udah dalam sekali. Artinya apa? Menyerang inti dari akidah kita. Akidah kita itu kan intinya itu sebetulnya, yaitu hubungan wala kita dengan Allah. Dan hubungan wala kita dengan Allah itu timbal balik. Kita memberikan kesetiaan tanpa batas kepada Allah, Allah pun menjanjikan kesetiaan tanpa batas kepada orang beriman. Maka disebut dengan kalimat anta maulana. Engkau adalah maula kami. Engkau adalah wali kami. Engkau adalah ikatan wala kami. Anta maulana. Fansurna. Nah, lalu kita menagih kepada Allah. Ya Allah, ketika engkau memastikan dan menjanjikan, memberikan kesetiaan kepada kami, memberikan dukungan kepada kami, kami nagih. Apa tagihannya? Fansurna alal qawmil kafirin. Tolonglah kami dalam menghadapi orang kafir. Itu kan seperti kita nagih, Pak. Fansurna alal qawmil kafirin. Jadi ada dua serangan yang menurut saya dalam peristiwa Ustadz Abdul Somad dengan Singapura itu. Itu selalu merembet kepada serangan terhadap agama kita. Yaitu misalnya serangan terhadap istilah kafirun, kafir. Alasan Singapura menolak Ustadz Abdul Somad adalah karena dalam ceramahnya atau termasuk ustadz yang menyebut non-muslim dengan istilah kafir. Makanya muncul anekdot di media sosial itu ya, mungkin pernah baca. Ada seorang syekh ditanya, syekh, kalau bisa kita hindarilah menyebut mereka dengan sebutan kafir. Toh Al-Quran menghargai mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kan gitu ya. Seolah-olah ayat memberi penghargaan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Tanpa menyebut kekafiran. Syekhnya balas. Ayat itu ada di surat apa? Surat Al-Kafirun. Nah itu. Nama suratnya apa? Surat Al-Kafirun. Nama suratnya surat Al-Kafirun tapi enggak boleh menyebut
mereka dengan sebutan kafirun. Saya baca anekdot itu tertawa sendiri, lucu sekali gitu. Karena nama suratnya adalah surat Al-Kafirun, dan itu dijadikan serangan, dijadikan sebab. Oleh karena itu, jamaah sekalian, saya ingin memberi catatan bahwasanya justru kita harus fokus kepada serangan-serangan mereka ini. Betul enggak? Dan secara tidak langsung mereka memberitahukan kepada kita orang-orang beriman bahwa rahasia kekuatanmu justru di situ, pada bagian-bagian yang mereka serang itu, yaitu apa? Penggunaan istilah kafirun, akidah wala wal bara, itu dipersoalkan. Maka kita justru apa? Mengambil pelajaran ketika Anda menyerang pada perkara-perkara itu, justru kami makin yakin bahwa itu adalah bagian yang paling penting, atau setidaknya bagian penting di dalam ajaran agama kami. Justru kami berbalik, yang tadinya masih mau, sekarang malah ya udah, saya sekarang enggak mau lagi pakai istilah lain, justru pakai istilah kafir. Salah sendiri Anda menyerang pakai kata-kata itu, kan gitu ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, akhir surat Al-Baqarah ini menarik sekali. Ya, menariknya apa? Awal-awal tuh bicara tentang hati. Ya. Coba di awalnya bicara apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan akan dihisab oleh Allah. Di mana ayat ini menyebabkan para sahabat gelisah. Mereka kemudian datang kepada Nabi dan curhat, "Ya Rasulullah, kalau syariatnya itu berupa salat, kami siap melaksanakannya. Kami syariatnya atau perintahnya itu berupa zakat, ibadah-ibadah lahir, kami siap melaksanakannya. Tetapi kalau syariatnya seperti ini, apa yang ada di dalam hati kami itu akan dihisab. Itu berat sekali bagi kami. Karena isi hati itu tidak selalu mampu kami kendalikan." Kira-kira begitu bahasa mereka di hadapan Rasulullah. Maka kemudian ayat yang kemudian menjawab curhatan mereka, yaitu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Bahwa rasul itu beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Demikian pula orang beriman, sikapnya selalu beriman. Mereka tidak pernah apa? Tidak pernah menolak terhadap bagian dari syariat ini. Makanya seperti juga yang sebelumnya viral, yaitu tentang seorang YouTuber yang terkenal mengangkat persoalan LGBT. Lalu kemudian argumen yang dipakai apa untuk membenarkan tindakan itu? Masih ingat apa argumennya? Argumennya adalah kita tidak berhak menjudge, tidak berhak menghakimi mereka. Biarkanlah mereka berbicara tentang pengalamannya, menceritakan isi hatinya. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Apa yang kemudian menjadi kesan di masyarakat dengan kalimat ini? Yang menjadi kesan di masyarakat di balik kalimat ini adalah bahwa orang boleh melakukan atau bersikap sesuai dengan pertimbangan kebijaksanaannya masing-masing. Tidak perlu merujuk kepada syariat Allah. Mereka menganggap bahwasanya kerukunan antar manusia
penghormatan sesama manusia itu adalah sesuatu yang otomatis dibenarkan oleh syariat. Nah ini saya ulangi ya. Penghormatan kepada sesama manusia itu otomatis itu adalah dibenarkan oleh syariat. Nah ini juga mengandung syubhat. Padahal sebetulnya tidak begitu. Penghormatan kepada sesama manusia itu di dalam syariat kita ada catatannya. Penghormatan dalam hal apa? Penghormatan tetangga kepada tetangganya, iya. Tetapi bukan berarti penghormatan terhadap akidahnya. Bukan berarti penghormatan terhadap kemaksiatannya. Jadi, penghormatan atau tidak konflik dengan sesama manusia itu tidak otomatis dibenarkan oleh syariat. Syariat hanya membenarkan itu apabila tidak melanggar prinsip yang lain, prinsip syariat yang lain. Nah ini penting sekali jamaah sekalian, karena sebagaimana Al-Quran menjelaskan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sebagian dengan sebagian lain saling memberikan walak atau loyalitas. Kalau kamu wahai orang-orang beriman tidak melaksanakan seperti yang mereka lakukan, berarti apa? Saling memberikan loyalitas sesama orang beriman. Takun fitnatun fil ardi, maka terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat, maksud dari kalimat fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, yaitu fitnah yang dimaksud adalah tercampurnya kekafiran dan keimanan, dan berlanjut kepada bercampurnya kebenaran dan kebatilan. Lalu sesudah itu akan melahirkan fasad. Fasad itu apa? Fasad itu seperti kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, dan sebagainya. Jadi ternyata memang sangat penting ya. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa tema yang mereka serang, yaitu tema wala, selalu dijadikan persoalan. Ketika ada da'i yang menjelaskan tema itu dianggap sebagai ciri da'i yang radikal ya. Maka justru menjadi satu penegas bahwa kita mesti fokus menjelaskan ini kepada umat. Harus lebih banyak waktu kita untuk membicarakan tema ini. Dan ternyata memang benar kata Al-Quran. Orang-orang kafir itu sebagian dengan sebagian yang lain saling terikat loyalitas, dukungan dan kesetiaan. Illa taf'aluhu, kalau kamu tidak melakukannya wahai orang beriman, apa akibatnya? Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kerusakan di dalam syariat Allah. Syariatnya tidak lagi dipakai. Coba tadi itu. Seorang YouTuber kemudian dengan entengnya meninggalkan standar syariat, lalu menggunakan kebijaksanaannya sendiri. Kita tidak berhak menjudge. Kenapa muncul pikiran-pikiran kayak begitu? Karena memang walak wal baroknya kabur, kacau. Ilmu tentang walak wal barok itu enggak pernah sampai kepada, atau belum sampai kepada dia. Sehingga dia enggak paham bahwa walak kita itu kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Dan sebagai konsekuensinya walak kita adalah kepada syariat ini, kepada Al-Quran dan sunnahnya, bahwa kita semua harus mengembalikan seluruh urusan kita kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan sunnah. Tidak bisa kita menggunakan standar kebijaksanaan pikiran kita sendiri. Tidak bisa. Buat apa Al-Quran diturunkan kalau tidak dijadikan acuan
untuk membangun kebijaksanaan. Kalau ternyata kemudian orang bisa merumuskan kebijaksanaan sendiri dengan akalnya, gak ada gunanya dong Al-Quran. Nah, kenapa muncul pikiran-pikiran seperti itu? Karena ilmu tentang walak wal barok itu belum sampai kepada dia. Makanya terjadi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kita merenungkan ayat ini, Masya Allah. Jadi, sebab fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, itu ternyata kembalinya kepada apa? Kepada rusaknya walak. Jadi banyak sekali kerusakan, itu akarnya adalah kerusakan dalam memahami walak, kerusakan dalam mempraktekkan walak, walak wal barok. Jadi ketika bercampur antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, keimanan dan kekafiran, mereka bisa nyaman berkumpul dalam satu komunitas dan saling setia satu sama lain dalam urusan yang bukan masalah bisnis, gitu ya. Dalam urusan yang bukan masalah bisnis. Kalau masalah bisnis, enggak masalah. Antara orang beriman dengan orang kafir itu berkumpul, membuat syirkah, ya. Membuat usaha bersama, boleh, enggak ada masalah. Tetapi kalau berkumpulnya itu dalam perkara yang bukan bisnis, ya. Bukan masalah duniawi, tetapi masalah yang berhubungan sama pemahaman terhadap agama ini, berhubungan sama teori tentang kebijaksanaan, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan keberpihakan hati. Maka bercampurnya orang beriman dan orang kafir itu menjadi fitnatun fil ardi. Fitnatun fil ardi, menjadi satu musibah di muka bumi. Menjadi satu penyebab terfitnahnya. Apa sih terfitnah itu? Terfitnah itu maksudnya apa? Orang yang tadinya tegar di atas kebenaran, lalu kemudian jatuh dalam kemungkaran atau penyimpangan, itu namanya terfitnah. Orang soleh terfitnah oleh seorang wanita, maksudnya apa? Bukan difitnah oleh wanita, maksudnya tergoda lalu jatuh dalam kemaksiatan disebabkan oleh wanita itu. Berarti fitnatun fil ardi itu apa maksudnya? Orang-orang yang tadinya lurus itu terfitnah menjadi bengkok. Orang-orang yang soleh terfitnah menjadi tidak lagi soleh. Nah, rusaknya walak itu bisa menyebabkan fitnatun fil ardi. Orang-orang yang lurus itu kemudian menjadi bengkok. Orang-orang yang baik menjadi rusak. Kenapa? Karena standar untuk menilai itu sudah campur baur sedemikian rupa, tidak lagi lurus. Lalu dampak berikutnya apa? Wa fasadun kabir. Apa itu fasad? Kerusakan. Tetapi kerusakan yang dimaksud oleh Al-Quran itu nomor satu adalah kerusakan sistem yang Allah turunkan. Adapun kerusakan tanah, kerusakan pohon-pohon, kerusakan hutan itu termasuk juga, tetapi itu sebagai pelengkap, bukan yang primer, bukan yang dominan. Tetapi istilah fasad itu yang dominan adalah maksudnya apa? Kerusakan manusia dari standar yang Allah inginkan. Misalnya apa? Standar Allah inginkan orang-orang itu takwa semua. Kan gitu. Standar Allah inginkan orang-orang itu taat terhadap perintah Allah, tidak melanggar perintah Allah, itu standar yang Allah inginkan. Ketika ada penyimpangan, berarti apa? Itulah namanya fasad. Rusak. Rusak dari sistem yang Allah inginkan. Terjadi kerusakan, wa fasadun kabir. Nah, jadi jamaah sekalian, itulah makanya di dalam surat Al-Maidah itu diterangkan. Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un.
Sesungguhnya ikatan walak kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Di mana cirinya adalah yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan selalu rukuk. Lalu lanjutannya apa? Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang memberikan wala kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman, maka Hizbullah pasti akan menang. Saya mencoba mencari kosakata ghalibun, kemenangan, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ternyata inilah ayat yang paling tegas membicarakan sebab kemenangan. Ayat ini yang paling tegas membicarakan sebab kemenangan orang-orang beriman. Yaitu apa? Ketika mereka telah menunaikan sebabnya, yaitu hanya membatasi walaknya kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Kalau ini masih gagal ditunaikan, enggak akan menang. Dan kalau bicara menang, menang dari siapa? Kembali ke ayat yang tadi. Fansurna alal qawmil kafirin. Maka tolonglah kami, menangkanlah kami melawan orang kafir. Jadi bicara kemenangan, kadang-kadang kita juga bingung. Bicara umat Islam, bicara kemenangan. Tetapi konteksnya adalah bukan dalam konteks melawan kekafiran. Berarti apa? Bias. Kalau kita bicara kemenangan, ketika Al-Quran membicarakan kemenangan, itu konteksnya selalu apa? Kemenangan dari musuh Allah, kemenangan dari orang kafir. Kalau di tengah-tengah orang beriman itu disebut menang apa bukan? Ya, bukan menang. Paling yang terjadi adalah apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi bahasanya bukan kemenangan, tetapi apa? Menjadi orang terbaik di antara orang-orang takwa. Jadi kalau bicara kemenangan, itu enggak bisa keluar dari konteks bahwa kita punya permusuhan dengan orang kafir. Misalnya ada partai dengan bernafaskan Islam, lawannya juga partai bernafaskan Islam. Kemudian ketika suaranya lebih banyak, dia bangga, partai kami menang. Menang dari siapa? Menang dari partai saingannya yang juga bernafaskan Islam. Ini kemudian menjadi bias istilah kemenangan itu. Ya. Maka kita kembalikan istilah kemenangan, istilah pertolongan Allah, itu seperti yang Al-Quran bahas. Fansurna alal qawmil kafirin. Bahwa kita kalau minta kemenangan dari Allah itu adalah kemenangan dari musuh kita dan musuhnya Allah, yaitu orang-orang kafir. Dan istilah kekafiran pula yang dipersoalkan oleh Singapura. Karena UAS menyebut non-muslim dengan sebutan kafir. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, berarti apa? Ini bukan cuma soal UAS, tetapi ini soal apa? Soal martabat agama kita. UAS itu hanya simbol, hanya seorang da'i. Hanya simbol. Tetapi kita harus, pandangan mata kita jangan fokus ke UAS-nya. Tapi fokusnya apa? Apa alasan dibalik UAS ini? Ternyata alasannya apa? Serangan kepada agama kita. Jadi kita membela bukan karena UAS-nya, bukan karena fulannya tidak. Tetapi kita membela karena apa? Ini adalah simbol di mana mereka di belakangnya adalah menyerang Islam. Nah tadi kita belum selesai di akhir surat Al-Baqarah itu. Awalnya bicara tentang hisab
Allah akan menghisab. Yuhasibukum bihillah. Apa yang kamu nyatakan dan apa kamu sembunyikan, Allah akan hisab. Ini kan, kalau kita membicarakan ayat ini kan, seperti sedang bicara tentang masalah-masalah hati, seperti menjadi seorang sufi, ya, tasawuf, ya, tazkiyatun nufus. Lalu kemudian dirangkai dengan doa. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Ini kan juga bicara tentang apa? Tentang individu. Tapi yang menarik apa? Pilihan kata gantinya adalah kami. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau hukum kami. Mengandung pesan apa di balik itu? Mengandung pesan bahwa ini bukan hanya doa tidak dihukum secara individu, tapi juga tidak dihukum secara kolektif. Apabila di tengah-tengah barisan kami orang-orang beriman, ya Allah, ada yang lupa atau salah. Karena meskipun orang aktif dalam pengajian, bukan berarti dia telah berubah menjadi malaikat. Dia tetaplah manusia yang punya peluang untuk jatuh dalam dosa. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, laulam tudznibu ladzahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan hilangkan kalian. Walaja'allahu biqaumin yudznibuna fayaghfiruna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Maka Allah datangkan pengganti, orang-orang pengganti yang jatuh dalam dosa tetapi minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampuni mereka. Artinya memang sunnatullah pada manusia itu mesti ada yang dosa, mesti ada yang salah. Apalagi sebuah komunitas orang beriman. Rabbana la tu'akhidna innasina, kalau kami lupa. Karena memang potensi lupa itu luar biasa. Seringnya kita lupa. Lupa bahwa kita diawasi oleh Allah. Lupa bahwa kita punya tanggung jawab A, punya tanggung jawab B. Lupa. Lupanya banyak benar. Ya. Kalau udah asik dengan sesuatu, lupa dengan sesuatu yang lebih penting. Au akhtana, atau kami salah. Kemudian apa lanjutannya? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan engkau beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada pendahulu-pendahulu kami. Lalu berikutnya apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani kami dengan suatu beban yang kami tidak sanggup menerima beban itu. Ini kan seperti bicara tentang apa? Hati, bicara tentang kebersihan diri. Tapi tiba-tiba berbelok. Apa tiba-tiba berbeloknya? Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Engkau adalah maula kami. Engkau adalah ikatan kesetiaan kami secara timbal balik. Maka kami nagih, ya Allah. Apa yang ditagih? Fansurna alal qawmil kafirin. Maka tolonglah kami menghadapi orang kafir. Kalau kita baca secara utuh rangkaian doa ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya adalah seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah. Ya Allah, melawan orang kafir itu berat. Ya kan gitu? Ya Allah, melawan orang-orang kafir itu berat. Apalagi kami juga banyak salah, banyak dosa. Kami ini juga orang-orang yang lemah.
mendapatkan beban, kalau terlalu berat kami juga enggak sanggup. Makanya apa? Diakhiri dengan kalimat tolonglah kami dalam menghadapi orang kafir, karena kami ini pada dasarnya orang-orang yang lemah, gampang lupa, gampang dosa, gampang maksiat. Tapi kok disuruh mengalahkan orang kafir? Ya kan gitu ya. Artinya apa jamaah sekalian? Ujung ayat ini menjadi inspirasi buat kita semua, ternyata ada hubungan ketakwaan dengan mengalahkan kekafiran. Betul enggak? Ketika Ramadan kemarin kan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Maka pertanyaannya adalah sesudah tercapai takwa terus buat apa ketakwaan itu? Kan gitu. Maka jawabannya ayat ini bahwa ketakwaan itu adalah sebagai bekal spiritual, bekal batin kamu supaya kamu lebih kuat untuk menghadapi kaum kafir. Maka ketakwaan itu bukan hanya untuk bersolek. Setelah mendapatkan predikat takwa lalu kemudian selesai, lalu berbangga dengan predikat itu. Weh, ketahuilah saudara-saudara, saya sudah lulus jadi orang takwa. Lalu selesai. Kan tidak begitu. Karena Allah menginginkan sesudah ketakwaan, sesudah kita curhat bahwa kita itu lemah, banyak dosa, banyak salah, kita ikut dengan irama yang Allah inginkan. Yaitu apa? Allah punya fokus, punya agenda yang selalu diperhatikan oleh Allah. Ya. Seperti misalnya presiden punya agenda yang selalu dipikirin. Apa sekarang agendanya? IKN. Nah, agenda Allah yang selalu ditekankan, selalu diulang-ulang itu apa agendanya di antara? Mengalahkan kekafiran. Dan mengalahkan kekafiran itu enggak akan tercapai kalau loyalis-loyalis Allah tidak punya bekal takwa. Kan itu persoalannya. Sehingga loyalisnya menjadi lemah. Ya. Kan ada loyalis Jokowi, loyalis, ya kita pinjam istilah itu untuk loyalisnya Allah, berarti apa? Yang selalu loyal, bukan cuman apa, joman, apa, joman ya, Jokowi mania. Ini berarti kan kita orang-orang beriman itu adalah loyalisnya Allah. Orang-orang yang selalu loyal kepada Allah. Nah, maka loyalisnya Allah itu menyesuaikan dengan agendanya Allah. Jadi jamaah sekalian, perkara kita memusuhi kekafiran, kemudian punya selalu agenda ingin mengalahkan orang-orang kafir, itu sebetulnya bukan agenda kita sebagai manusia. Tapi agendanya siapa? Agendanya Allah. Agendanya Allah. Lalu kemudian orang bicara tentang radikal, ya. Ekstrim. Padahal istilah itu kalau kita mirip-miripkan, itu sebetulnya takwa itu bisa disebut ekstrim atau radikal. Kenapa? Orang takwa adalah orang yang sangat hati-hati. Tidak mau sedikit pun berbuat dosa. Berarti kan apa? Ekstrim kan? Padahal, nah, ini pentingnya takwa dikaitkan dengan kenapa Al-Quran sangat menekankan ketakwaan dan kenapa pula agendanya sangat ditekankan mengalahkan kekafiran. Jamaah sekalian, hal yang paling sulit dikendalikan, tidak bisa dikendalikan oleh manusia, itu adalah ketika manusia saat berperang. Kenapa, Pak? Karena kalau pertandingan yang lain, itu masih ada aturan mainnya, Pak.
Tapi kalau sudah perang, itu enggak ada aturan main. Hukumnya adalah hukum rimba. Dan ternyata itu berlaku sampai sekarang. Berlaku sampai sekarang. Ini kan Rusia lagi menyerang apa? Ukraina. Kalau nanti Ukraina kemudian kalah, maka hukum internasional akan mengakui bahwa Ukraina adalah wilayah milik Rusia. Padahal Rusia awalnya mengambil dengan cara paksa, kekerasan, tidak menggunakan hukum-hukum internasional. Tetapi ketika dia sudah mencengkeram, menjajah dengan penuh, itu hukum internasional pun mengikuti bahwa itu adalah menjadi milik Rusia. Berarti apa? Perang itu adalah suatu bentuk yang tidak ada hukum yang bisa mengendalikannya. Tidak ada hukum yang bisa mengendalikannya. Preman itu masih mudah dikendalikan, Pak. Kenapa? Di atasnya masih ada kepolisian. Kepolisian masih bisa dikendalikan karena atasnya masih ada presiden. Masih ada DPR. Presiden masih bisa dikendalikan karena masih ada DPR. Tapi kalau sudah perang, itu enggak ada hukum yang bisa mengendalikan. Maka satu-satunya yang bisa mengendalikan itu apa peluangnya? Iman. Iman dan takwa. Coba dalam situasi perang, wanita-wanita kemudian diperkosa, siapa yang akan membawa ke pengadilan? Ada enggak orang yang bisa membawa ke pengadilan? Ya situasi perang. Menjarah, membunuh, memperkosa semuanya. Itu semuanya bisa terjadi di balik perang. Jadi perang itu adalah suatu bentuk munculnya tabiat manusia yang paling tak terkendali. Lalu kenapa Al-Quran menekankan takwa? Karena itulah satu-satunya yang berpeluang mengendalikan kebrutalan manusia di balik perang. Betul nggak? Ketika Rasulullah SAW mengajarkan akhlak, mengajarkan iman, mengajarkan takwa kepada para sahabat, ketika mereka menaklukkan musuhnya, adakah yang diperkosa sama mereka? Tidak ada. Adakah yang dibunuh secara zalim? Tidak. Kenapa? Mereka sudah dikendalikan oleh takwa dan iman itu. Betapa manusia hutang budi kepada cara beragama dengan cara ekstrim itu. Betul nggak? Paham ya? Wanita-wanita tidak diperkosa gara-gara yang menaklukkan adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang beragama dengan cara ekstrim, tidak mau sedikit pun berbuat dosa. Jadi, dibalik beragama secara ekstrim dan radikal, itu sebetulnya buah manisnya itu dirasakan manusia juga. Cuman manusia enggak sampai ke situ pikirannya. Coba lihat, mungkin masih bisa di searching. Ada seorang wartawati Inggris, namanya Yvonne Ridley. Ya, ada yang pernah baca kisahnya ya. Yvonne Ridley ini wartawati apa media Inggris, saya lupa. Waktu Amerika pertama kali masuk ke Afghanistan pasca serangan WTC, dia itu sengaja masuk ke wilayah Afghanistan untuk meliput. Maka dia pakai burqa, pakai cadar segala macam untuk menyamar. Tapi kemudian ada bendanya yang jatuh, entah kameranya, entah apanya jatuh sehingga ketahuan. Wah, ini wartawan ini ditangkaplah sama Taliban. Dipikirannya sudah kepikir apa? Wah, habis saya diperkosa sama Taliban. Kan gitu ya. Saya pasti akan dizalimi oleh Taliban. Semua kebrutalan itu seperti yang dia baca di media barat itu tentang gambaran apa? Orang-orang Islam itu. Udah di sini berkecamuk. Habis saya ini udah. Selesai hidup saya. Ternyata apa? Di situ malah diperlakukan seperti tamu. Gak ada yang berani menyentuhnya, disuruh pakaian-pakaian yang sopan, semuanya dilayani dengan baik.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena Taliban punya takwa. Karena cara beragamanya ekstrim. Betul nggak, Pak? Andaikan cara beragama mereka asal-asalan, memperkosa juga boleh, yang penting bisa mengalahkan musuh. Itu artinya kan orang yang gampangan. Bukan orang yang takwa, bukan orang yang iman. Apa yang terjadi pada Ivan Ridley? Mungkin dia juga akan diperkosa, akan dizalimi, tidak diberi makan, disiksa terus-menerus dan sebagainya. Maka kemudian dia setelah dibebaskan, maka sesuai janjinya waktu di penjara itu dia akan belajar lebih banyak tentang Islam. Lalu dia mulai banyak membaca, akhirnya masuk Islam. Coba, itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara cara berislam ala Taliban yang takwa, yang ekstrim. Betul nggak? Makanya kenapa orang ribut semua dengan istilah ekstrim, radikal, segala macam. Padahal itu kalau dilaksanakan dengan baik, menjadi orang yang takwa, itu buah manisnya itu dirasakan manusia. Cuman itu jarang apa? Jarang diungkap. Jarang diungkap. Jadi ada, kalau tadi saya bicara perang ya. Perang itu adalah sebuah kegiatan manusia yang paling sulit dikendalikan. Gak ada hukum yang mengendalikan perang. Ada satu lagi, Pak. Kembarannya itu. Apa yang tidak bisa dikendalikan? Apa? Kalau manusia sudah memegang kekuasaan secara absolut, itu gak ada yang bisa mengendalikan. Dua, kalau orang sudah mengendalikan kekuasaan secara absolut, siapa yang bisa mengendalikan? Mau zalim sezalim apapun, tetap aja orang nurut semua, nggak ada yang bisa protes. Betul nggak? Itulah makanya Al-Quran banyak membicarakan tentang penguasa. Penguasa itu harus menjadi takwa, harus beriman. Harus dikendalikan oleh imannya supaya apa? Masyarakat itu tidak menjadi objek kezaliman. Makanya orang-orang kafir tidak akan membiarkan orang beriman berada di puncak kekuasaan. Karena pengennya merekalah yang berada di puncak kekuasaan itu dan tidak ada yang bisa mengendalikan. Mereka bisa berbuat sebebas-bebasnya. Sedangkan kalau orang beriman yang mengendalikan kekuasaan, maka mereka akan dibelenggu dengan iman dan takwa. Sebagaimana orang beriman mengendalikan kekuasaannya dengan iman dan takwa. Jadi jangan heran kenapa Al-Quran kok banyak bicara tentang kekuasaan, membicarakan tentang Fir'aun, lalu bicara tentang perang. Lalu hubungannya apa perang dengan ketakwaan? Itu ternyata semuanya apa? Saling berkait. Gak bisa kita kemudian menjadi orang yang hanya menjadi sufi aja. Berarti apa kalau cuma menjadi sufi? Fokus saja tentang membersihkan hati. Cinta dengan Allah. Seperti merasakan berbunga-bunga hatinya. Seperti sedang berjumpa dengan pacar. Jadi hubungannya dengan Allah itu mirip seperti cinta monyet. Bukan sebagai hubungan dewasa, kesetiaan, komitmen. Jadi buat apa kalau cuma hubungannya seperti itu? Bukan berarti itu adalah tidak baik. Itu baik juga. Karena memang kita cinta kepada Allah. Tetapi masalahnya adalah agama kita ini selalu mengandung dua sisi yang seperti kontradiktif. Tetapi siapa yang bisa melakukan itu, justru itulah sumber kekuatan. Contoh kontradiksinya itu apa? Kontradiksinya adalah seorang mukmin itu lembut hatinya, mudah minta ampun, menangis di hadapan Allah, meminta ampun dari dosa-dosa. Tapi dia juga bisa menjadi pribadi yang garang ketika menghadapi
orang kafir. Nah, agama ini akan rusak manakala agama ini cuma dipahami sebelah. Baik sebelah yang cuma tangisannya atau sebelah yang berupa kegarangannya. Makanya ayat di akhir surat Al-Baqarah tadi dikombinasikan, Pak. Bicara tentang hati, hisab, tentang curhat kelemahannya di hadapan Allah, tapi juga bicara tentang mengalahkan kekafiran. Kita pun demikian. Kita membicarakan kesolehan individu kita, tapi kita juga memperhatikan urusan kekuasaan. Jadi harus selalu seperti itu, ya. Keunikan Islam itu adalah selalu merupakan kombinasi yang unik, dua hal yang seolah-olah bertolak belakang. Maka ketika kita bisa memiliki karakter yang seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang punya potensi untuk ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah. Makanya doa kita adalah fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan jangan lupa, seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwasanya yang paling merusak di tengah barisan orang beriman itu siapa, Pak? Munafik. Dan apa ciri utama kemunafikan? Ciri utama kemunafikan itu bukan soal ibadahnya, tetapi ciri utama kemunafikan adalah soal kesetiaan batinnya, loyalitas batinnya bukan kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu mereka yang memberikan wala kepada orang kafir dengan mengabaikan orang beriman. Ah, tadi itu ya. Jadi kalau kita bicara kemenangan, itu kuncinya adalah ajarkan wala. Sebab wala itu menjadi kunci kemenangan. Ada yang nonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand enggak? Apa yang kita lihat perbedaan dua tim itu? Selalu yang menjadi kelemahan Timnas Indonesia adalah apa? Kekompakannya yang kurang. Tafahumnya, operannya suka meleset, ya kan, gitu-gitu. Sedangkan Thailand lebih rapi. Seperti main sebagai sebuah tim. Itu sebetulnya kan pelajaran sunnah kauniyah, bahwa siapa yang bisa menciptakan satu kekompakan komunitas, maka dia berpotensi untuk menang. Dan kekompakan komunitas kita disebut dengan Hizbullah, di mana di dalam komunitas itu yang paling tinggi sebagai pemimpinnya, yang paling atas adalah Allah, lalu utusannya, Rasulnya, dan isinya di bawahnya, anggota-anggotanya adalah orang-orang beriman. Kalau di tengah-tengah mereka itu ada orang munafik, udah rusak semuanya. Karena apa? Semua info, semua perencanaan bocor ke musuh. Rusak semua. Nah, makanya kekompakan kita sebagai tim Hizbullah, di mana di dalamnya ada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, itu harus dijaga. Dan salah satu alat menjaganya adalah dengan mengajarkan ilmu tentang wala wal bara, di mana itu menjadi tema sentral yang dibidik oleh orang kafir. Jangan sampai umat Islam paham ilmu itu. Makanya dilarang pula menggunakan istilah kafir. Ya. Maka kemudian diserang dengan istilah ekstrim, radikal, dan sebagainya. Itu semuanya satu rangkaian. Karena kita umat Islam pengen menang, dan kalau bicara kemenangan adalah selalu yang dimaksud kemenangan dari
orang-orang kafir. Maka kita harus minta pertolongan kepada Allah SWT untuk memenangkan kita, bukan menang dari orang-orang beriman, tetapi menang dari orang-orang kafir. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami ya Allah, menangkanlah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Baik, demikian perenungan kita pagi ini menanggapi berita kekinian. Menanggapi berita kekinian ya. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi lebih paham bahwa kita punya mutiara yang kita banggakan, akidah Islam. Di dalamnya ada ilmu tentang wala wal bara. Di dalamnya ada istilah kekafiran, ada istilah mukmin, ada istilah musyrik. Semuanya adalah kekayaan kita, hasanah kita. Maka jangan sampai kita kemudian meninggalkan hasanah kekayaan kita, lalu kemudian menggunakan hasanah kekayaan orang-orang kafir. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan, Pak. Salam. Lawannya ya, barok ya. Baik. Ya, barok itu kalau didefinisikan ya lawan kata dari wala. Kalau tadi wala itu artinya adalah kesetiaan, keberpihakan hati, dukungan batin, ya, dan seterusnya, ya. Maka barok ya kebalikannya itu. Berarti kebalikannya apa? Tidak ada ikatan kesetiaan, tidak ada keterkaitan batin. Ya. Walaupun kita sama-sama bisnis misalnya, barengan sama dia, tapi kedekatan batin sebagai ideologi nggak ada. Ya paling kedekatan batin hanya sebatas sama-sama pengen usahanya untung, nah, itu nggak masalah. Ya. Karena itu hanya masalah duniawi. Tapi kalau kemudian kedekatan batinnya itu seperti yang kita lihat di buzzer-buzzer itu. Begitu Ustadz Abdul Somad ditolak oleh Singapura, itu kata-katanya itu menggambarkan loyalitas batinnya. Apa di antara kata-kata yang mereka tuliskan? Selalu menggembar-gemborkan anti kafir. Giliran jalan-jalan ke negara kafir ditolak mewek. Jadi apa? Pedes, nyelkit, dan itu menggambarkan apa? Berarti batinnya bersama Singapura, kan kira-kira begitu. Makanya kan wala wal bara itu bukan cuma perkara batin hati, tapi dia itu bisa kebaca oleh lahnil qaul. Dari narasi yang dia keluarkan itu kita bisa membaca batin seseorang. Ini sebetulnya walaknya kemana nih? Dia punya bara apa enggak kepada kekafiran? Itu bisa kebaca dari narasi yang keluar dari lisannya. Atau sekarang berarti apa? Dari komen-komen yang keluar di grup WA atau di media sosial, di Facebook, di Instagram.